Jejak A Ziddan sekarang nggak ngambil ikan, temen yang ngambil ikannya. Mewah. Targetnya baby fish sih, kalau lagi besar air kayak gini. Ah, jong bro. Ya udah. Ayah Ijita, dua baby fish bro. Menangkan ikan balar. Mana bro? Baru dapat satu piring paling. Terkenal dengan nama salam. Targetnya kalau musim penghujan kayak gini apa? Baby fish. Mana deh, deh? Kantong. Kantong itu tembok mana dia? Hey, chip. Wih, wih, mantap, mantap. Mantap, bro. Burung lagi mancing. Ah! 4 5 5 ekor baby fish. Masih anakan ikan salak. Tuh putih-putih, guys. Dari sini juga kelihatan. Ini kalau musim air besar kayak gini, ikan sebesar gini banyakannya bro, baby fish. Jadi kalau air besar, baby fish itu ke pinggir, ke nyari arus yang tenang. Dan nanti malam kayaknya giliran sungai Cikembang yang akan naik, soalnya mendung di sebelah barat. Sebelah barat daya. Oke, mau ngecek spot yang paling depan. Tadi kan sebelah sana guys. Sekarang dekat batunya tuh. Dekat jeramnya. Ini harus hati-hati nih kalau musim penghujan kayak gini, jangan terlalu ke tengah. Takutnya ada air bah naik nanti. Jadi jangan terlalu tengah juga. Bahaya. Salah ngokang deh, kudu nama ke video deh. Salah ngokang, kalau nama KBD ya tanggokang mah. Oh, hari ini cukup teduh, padahal di sini sekarang itu sebesar besar ibu jari wanita dewasa. Ya, ini teknik ini sering dipakai di daerah sini. Dua alat yang sering dipakai ketika musim penghujan datang. Yang pertama jala dengan ukuran kecil dan memiliki lubang di bawah 1 in. Yang kedua serokan ayap yang terbuat dari senar pancing. Sering gunakannya merek paus sama merek golden fish untuk jala dan sayur atau serokan ayam. Mau nyoba spot gila, spot di pinggir cuma semata kaki. Iya, apa yang didapat? Au. Emang sih kalau musim apa, kalau air sedang gede kayak gini, harusnya lagi musim penghujan, spot kayak gini juga biasanya berlaku buat ikan-ikan. Oh, kan? Ah, bener kan? Harupna. Hah? Oh, gitulah. Oh, bener. Tuh kan, bener kan? Cuma semata kaki, bro. Baby fish berkumpul di situ. Asal ayunnya tenang aja, gak ada arusnya. Nih, coba satu lagi. Set. Ini sebesar gini, sebesar ibu jari ikan-ikan yang dapat tuh. Baby fish, ikan wader, ikan salap, caung. Kalau caung sih biasanya kami rilis. Mau nyamperin ternyata dalam. Males buka sepatu sama buka celana. Takut ada janda lewat. Janda lewat. Aduh. Si Mang fokus bener tuh.
Wah, ayah, biji, lumayan lah. Bro, timber smash tuh, bro. Tuh, timber smash tuh. Timber smash bahasa naon nih? Tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar lah, mendingan aku sunah wae tuh sekalian aja tuh. Bro. Nih, mau ke pinggir, agak ke pinggir. Langsung kokang titinya. Nah, gitu. Diecek, kalau kata orang sini dikecek, dikecek mang, dikecek. Lempar. Buh. Ah. Makanya pakai perasaan, bro. Emang sih kebanyakan kalau lagi gemes-gemesnya sama spot terburu-buru, akhirnya jalannya gak bulat. Wi, cek aing oke. Jawer, eta noni anak buhan. Di anak buhan. Wah. Jawer, bro. Kalah bro, dijomula. Kagebuk ya tawa. Aduh. Ukuran 5 jari, bro. Oh. Ukuran 5 jari, yo. Selat telapak tangan. Medan cukup terjal. Jadi lambat, udah keburu dilempar aja jalannya. Aduh. Ayo dah. Pertama getaran cinta dan rindu yang tidak sampai gitu. Nah, bro. Mau tadi ya, teman. Wes lempar ke harap. Wes. Pinter ngelempar jalannya seolah-olah mau menangkap perasaan yang sudah pergi. Namun ada kan tutup bedi itu turun deket batu kan jero ya tadi di nyana deh teh oh ngantari kepelesat bawa bisa bener oi. Aduh semua sampah plastik kebiasaan orang kota. Aduh buat kesekian kalinya opret. Nah gitu harus bulat seperti menyimpan perasaan sama seseorang. Aduh iya jejak A Ziddan kerenggalau juga nah betadi berpuitis wae ya pingge oh kan baby peace bro. Dua ekor. Berhitung. Ya. Wadai. Wadai, Wak. Kirain teh mau ngesut lempar yang depan. Aduh. Dapat berapa, bro? 4. Oke. Okay. Ah, sisina we, sisina. Baroloho iya lah, udah lah. Tahu gak dibalas perasaannya. Masih aja diharapin. Iya ngomong ke lauk, ngomong ke jelema wak. Seru ya tua, ayo kurang makin capek mikir. Hah? Ayo wak. Wih, sudah mulai hujan bro. Nih, ini tanda-tanda air mau naik tuh. Banyak sampah. Sampah-sampah kering yang terbawa arus. Ini salah satu tanda air mau naik dan kebetulan di sebelah barat tepatnya di hulu sungai lagi hujan dari tadi belum selesai guys. Hati-hati nih kalau ke sungai dengan tebing seperti ini lawan longsor gitu ya. Nah ini lawan longsor. Banyak beda dah
China cicing itu mah. Mulai latih, bisa mulai letik. Oh, ketempo. Mulai diobengan kalau halalengitan, mendingan langsung dilukun. Ya, pepautan lo bana lauk mah. Alhamdulillah. Tapi agak takut juga sih. Bubuhan saya udah terbiasa, tadi belum terasa ada hawa panas lagi. Air masih jauh. Kalau udah ada hawa panas, suhu air udah benar-benar ke suhu dingin, nah, itu berarti air udah dekat. Soalnya di sebelah barat hujan katanya, menurut informasi katanya besar. Jadi hati-hati kalau di sungai ya, untuk musim penghujan. Mana Wak? Tapi udah lumayan. Tadinya syuting mau dihentikan karena akan hujan. Tapi spot bagus nih. Ini sebesar-besar ibu jari. Informasikan lagi. Jangan lupa. Karena emang targetnya baby fish. Dan populasi ikan balar sama nilam di sini masih cukup melimpah ruah. Karena di sini diharamkan menggunakan struman. Cara ngambil ikannya. Di sini hujan deras. Udah kayak apa? Udah kayak sore malam banget. Padahal baru jam 3:30. Ini tebaran jala terakhir kalinya. Dan gimana hasilnya? Aduh. Oke. Buat para penggemar, jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Bebipis kali ini alhamdulillah dapat banyak juga. Ya, Mang. Sok mah eta lauk. Sekitar 1,5 kilo. Sekitar 1,5 kilo. Lumayan penuh. Dan ini lemparan terakhir karena cuaca juga udah kurang mendukung dan air sudah mulai dingin. Tandanya air mulai akan datang air bah baru. Lihat, ukuran ombaknya udah gede banget. Hati-hati mah, disburit mah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dukung terus channel Jejak A Ziddan.